Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keselamatan atas diri kita. Jadi hubung kembali ma'rifat surat muka surat 38. Subhanaka ma'arabnaka Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi kita ambil sekerat jalan ni. Kita kena tengok balik mula syahdan muka surat sebelah. Secara ringkas, kita masih lagi membicarakan masalah tajalli zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana tajalli zat Allah Ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala ni sebelum daripada menjadikan makhluk, Allah Ta'ala tu sebagai kanzan makhfi nama dia. Apa makna kanzan makhfi? Rahsia yang tersembunyi. Tak ada siapa yang mengenali, siapa yang menghukum Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak, tak ada siapa pun. Tapi bila Allah Ta'ala menghendaki bahawa dia, diri dia itu dikenal, itu yang Allah Ta'ala zuhirkan makhluk. Jadi zuhirnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ni atas tajalli-tajalli dia sahaja. Adapun hakikat Allah Ta'ala tu, mati hidup balik pun kita takkan dapat. Bahkan dalam kitab Aqidatul Najin ada sebut, hatta rasul-rasul yang Allah Ta'ala turunkan wahyu sekalipun, yang ni pun tak akan mendapat hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak akan dapat sampai bila-bila. Jadi yang Allah Ta'ala, jangan kita kata ibarat Allah Ta'ala itu macam tokong. Allah Ta'ala itu bukan tokong. Jadi Allah Ta'ala ini zat yang wajib al-wujud, yang kita hukum Allah Ta'ala itu wajib al-wujud setelah berlakunya tajalli-tajalli dia. Apa makna tajalli? Allah Ta'ala menyatakan kebesaran zat, kebesaran sifat, kebesaran asma, kebesaran af'al dia, perbuatan dia. Nah, jadi mana tajalli-tajalli itu yang kita nak kaji? Nah, sekarang ini kita cerita tajalli. Jadi Allah Ta'ala tu so perbuatan dia, so sifat dia, dia yang bernama, hakikat yang bernama dia so ya. Yang lain bernama lah banyak mana pun tak ada. Hakikat yang wujud so ya. Allah Ta'ala, yang lain wujud tak? Wujud juga, tapi wujud aridi. Wujud aridi, wujud mendatang. Wujud mendatang pada hakikatnya, pada makna tak ada. Macam kita ni mendatang, dulu kita tak ada, bila mak kita lahirkan baru kita ada. Nampak tak? Jadi sekarang kita nak bicara tajalli-tajalli tu. Jadi baru kita nak hukum Allah Ta'ala tu sepada zat, sepada sifat, sepada asma, sepada af'al. Nah, ini kita masih lagi membicarakan masalah tajalli zat Allah Ta'ala. Jadi kita tengok syahadan sikit. Manakala tajalli zat Allah Ta'ala tiada dengan wasitah sifat, perantaraan sifat. Bukan. Allah Ta'ala nak antara-antara sifat. Tajalli zat Allah Ta'ala bukan macam tu. Kepada seorang hamba yang dikehendaki, nesya panaklah sisi dirinya dan panaklah sekalian makhluk dengan segala zat dan sifatnya. Jadi bila Allah Ta'ala menzuhirkan kebesaran dia, ketika itu hapuslah wujudnya makhluk, nyata wujudnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk yang kita nampak sekarang di sini hanya ibarat ya, ibarat hanya bayang-bayang sahaja. Hakikat yang wujud tuan bagi bayang lah, kan? Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat yang wujud tu Allah Ta'ala sahaja. Makhluk ni ibarat bayang-bayang. Jadi kalau macam tu, satu sudut kita kena pandang di bayang-bayang, betul tak? Pandang di bayang-bayang supaya kita reti tuan bayang. Satu sudut, jangan terhenti pandangan kita pada bayang-bayang. Kalau terhenti pandangan kita pada bayang-bayang, kita tak nampak ke tuan bayang. Ngaji payah dia kata, cerita bayang-bayang macam mana. Jadi mana, satu sudut kita kena pandang, kalau tidak kita tak kenai. Satu sudut lagi, jangan terhenti kepada bayang-bayang tersebut. Kalau terhenti atas bayang-bayang, tuan bayang habis tak nampak. Yang ni. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ni zat dia jangan dicari.
Tapi kalau tajalli zat Allah Subhanahu wa taala ni, timbul di hati kita satu perasaan keyakinan bahawa wujudnya zat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tajalli dia? Ha, tengok hari ini kita belajar. Dan mengisyarat, tengok muka surat sebelah bawah sekali, dan mengisyarat akan dia dan lemah mereka itu, lemah daripada mengibaratkan akan dia seperti sabda Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau orang dah kenal Allah Taala, dia nak cerita apa? Yang suka bercerita macam mana? Ni saya mengaji ilmu hakikat, dia kata, mengaji hakikat Allah Taala macam ni cerita. Itu belum lagi. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala sampai tak mau cakap apa dah. Nak cakap benda apa lagi? Kenyataan bukti Allah Taala tu wujud sudah nyata tak? Tak payah cerita ke orang, antara kita dengan Tuhan saja. Kalau bercerita-bercerita lagi, itu tak kenal. Namanya tak kenal. Atau tengok hadis Nabi. Nabi kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka ma'arafnaka haqqa ma'rifatika. Ah, tengok ayat dia. Hadis Nabi. Kita kenal mak ayah kita. Kenal tak ayah kita? Kenal kan? Perlu cerita lagi ke ayah kita? Ayah aku badan dia besar, dia kata. Ah, rambut dia macam ni. Ah, muka dia macam ni. Tak payah dah. Kita duduk di mana pun, ngerti tak ayah kita? Ngerti dah ayah kita. Sebab kita mengenal. Ah, dia tak perlu cerita. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita mengenal dengan memandang kepada makhluk. Jangan cerita dah Allah Subhanahu wa taala sampai kita tak boleh nak cerita. Ha, sampai kita tak boleh nak cerita. Tengok terjemahan dia. Artinya maha suci engkau ya Allah. Engkau ni maha suci. Tiada kami mengenal akan engkau ini sebenar-benar pengenal. Nak kata kenal, nak boleh cerita Allah Subhanahu wa taala, yang tu bukan Allah Taala lagi. Ya. Kami kenal Allah Taala macam ni, macam ni, macam ni. Sudut ilmu saya bercakaplah. Adapun habis mengaji, sudah. Apa yang ada pada kita, kepahaman atas diri kita, syuhud. Syuhud pandang kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala supaya yakin kita tentang wujudnya Allah Taala. Mana sebenar-benar kenal akan engkau dan kelu lidah mereka daripada mengatakan akan dia, kelu, tak boleh nak bercakap. Ha, macam saya sebut tadi kan. Nak cerita apa lagi di Allah Taala? Sekarang cerita yakin tak kata wujudnya Allah Taala? Yakin. Mana buktinya wujud Allah Taala? Makhluk. Kenapa makhluk sebagai bukti wujud Allah Taala? Itulah tempat syuhud dizuhirkan makhluk melalui isap badan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nur Muhammad itu sudah mesra ke seluruh alam. Laulaka ma khalaqtul ablaka. Kalau bukan kerana kamu ya Muhammad, ma khalaqtul ablaka. Aku tak akan ciptakan seluruh alam semesta, tak akan wujud. Jadi pandang kepada makhluk yang sudah diresapi oleh rahsia Allah, yaitu Nur Muhammad, yakin tak kata wujudnya Allah Taala. Sama dengan ibarat kalau kita memandang kepada santan, yakin tak kata wujudnya minyak? Yakin tak? Santan, yakin tak wujud minyak? Habis minyak nampak ke? Minyak tak nampak, tapi yakin tak? Begitu juga ibarat Allah Subhanahu wa taala pandang kepada wayar elektrik, yakin tak kata wujudnya karen? Yakin. Nampak ke arus elektrik tu bergerak, bergerak, bergerak macam ni? Nampak tak? Tak nampak, tapi yakin tak? Sebab apa yakin? Sebab ada alamat. Apa dia? Ada wayar, suis berbuka. Tapi kalau suis katup, ya saya berani pegang. Kalau suis berbuka, saya tak berani pegang. Saya kata ada arus elektrik, tapi saya tak nampak. Hati saya yakin wujudnya, ha, bahasa wujud, wujud atau adanya arus elektrik. Jadi Allah Ta'ala bukan nak dipikir, ha, jadi sama. Oh, arus elektrik macam mana? Nak tengok arus elektrik, tak payah fikir wujud arus elektrik. Yang tu ya. Jadi kalau kita dah kenal elektrik, arus elektrik tadi, dengan memandang kepada wayar elektrik, tak usah sembang apa lah, tak usah cakap apa. Kalau ada orang tersilap, kita tegur. Ah, ini pegang bahaya ni, ada elektrik. Kita kata tak, takut hampa tersilap. Balik kita nak cerita lagi. Elektrik, 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 elektrik. Tapi tak nampak pun. Tak payah. Reti tak? Reti dalam hati kita.
ada elektrik, ada elektrik, ada elektrik. Ibarat dalam hati kita, pandang makhluk, Allah, 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 Allah. Makhluk itu bukan Allah, tapi dialah kenyataan tentang wujudnya Allah. Atau orang panggil istilah dia syuhud. Allah Ta'ala buka dah jalanan syuhud atas diri kita. Jadi kelu lidah, tak boleh nak bercakap dah. Tak boleh bercakap. Mereka daripada mengatakan akan dia seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'arafallaha kallalisanahu." Artinya, barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala, kalaupun kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, apa makna sebenar kenal Allah Ta'ala? Keyakinan dia tentang zat, sifat, asma, af'al. Ha, itu orang panggil mengenal. Keyakinan kita bahawa yang berbuat hanya Allah, yang lain kenyataan, ini semua kenyataan perbuatan Allah Ta'ala. Yang bernama itu Allah, yang lain semua kenyataan bagi asma Allah. Yang nama kaya, yang nama alim, yang nama kuat, yang nama apa semua, hakikatnya semua pembuktian wujud cerita yang bernama sahaja, bukan ada lain. Bersifat kita, kita ada kudrat, kita ada iradat, kehendak, ada ilmu. Hakikat sifat yang ada pada kita hanya kenyataan pembuktian bahawa adanya sifat yang tak bercerai tanggal daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pandang kepada diri kita, yakin tak kata yang bersifat itu Allah? Bukan kita yang kita bangga hebat kita. Tak ada apa pun orang yang macam ni khayal. Tahu khayal? Dia tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak akan rasa. Dia tak akan berasa, oh, aku hebat, ni aku kaya, aku alim, aku kuat, aku segala dia aku lah. Nah, itu kita. Jadi benda boleh, saya boleh cakap pun, tapi hati saya siapa nak tahu? Saya cakap kena tauhid pada Allah Ta'ala, dia kata. Tapi sampai masa kita pun takut bayang-bayang kita sendiri. Ayam tu kena Tuhan lah. Dah, itu mulut je. Nah, jadi mana di sini saya bercakap hari ini saya bercakap, lepas ni kita nilai diri kita, kita rasa sendiri. Ya, yang berbuat Allah, yang bersifat Allah, yang bernama Allah, yang berzat itu pun Allah yang wujud. Yang lain semua bayang-bayang kenyataan dia. Nah, itu yang dia kata tadi apa tak? Barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Ini betul kenal dah ni. Jadi kita ni makhluk, kita ni bayang-bayang, kosongkan bayang-bayang, jangan pandang bayang-bayang. Satu sudut, jangan pandang bayang-bayang. Kalau kita pandang bayang-bayang, mana terhenti atas bayang-bayang? Dalam masa sama kita kena pandang bayang-bayang. Kalau tak pandang bayang-bayang, macam mana nak reti kata Tuhan bayang? Betul tak? Itu jadi mana? Kalau dah sebenar kenal, nescaya kelu lidah. Kelu tak boleh nak cakap. Itu orang mengaji tauhid sampai ke Tuhan lagi ke? Wujud qidam baqa, ada Allah Ta'ala dalil dia makhluk ini. Qidam Allah baqa, Allah Ta'ala qudrat iradat ilmu hayat. Masih lagi mahjub. Berani saya kata orang mengaji tauhid mahjub. Buka dan kita adrun nafis. Tapi saya tak menafikan, kita nak mengenal Allah Ta'ala pertama sekali kena mengaji ilmu tauhid. Tapi kalau setakat cerita tauhid wujud qidam baqa, wujud qidam baqa, sampai ke bila nak cerita wujud qidam baqa? Tak kenal lagi tu. Ya? Allah Ta'ala nak perlu dalil buat apa? Allah Ta'ala terlampau nyata. Kan? Terlampau nyata. Tengok polis baju, pakai baju dengan lengkap, dengan topi dia, dengan pistol kat tepi pinggang dia, duduk depan kita, tahan kita. Habis nak cerita lagi ke? Polis sifat dia macam ni, tak payah. Nampak aja dia tahan, berhenti. Tak boleh kita sifat, nama hang polis kan? Hang kerja hang tangkap orang kan? Contoh kita kata tak? Oh sifat, tak payah dah. Dah reti lah. Kalau yang nama mat, contoh, dengan siap pakaian dia, dia tahan berhenti ya. Nak cerita lagi? Tak payah cerita dah. Kenal lah. Kan? Jadi Allah Ta'ala kenal tak? Kalau dah kenal Allah Ta'ala nak cerita apa lagi? Allah lisanah. Kelu lidah kita nak cerita tak boleh. Hati kita sahaja, ingatan kita. Allah, Allah. Syuhud ya tinggal lagi. Nak cari apa lagi saya kata? Lain daripada syuhud. Bagi ingatan kita, kesedaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan
jangan berhenti. Jaga nafas kita, jaga zikir kita, jaga ingatan kita, bagi tambah ilmu kita belajar supaya terbuka, makin yakin, makin yakin, makin yakin. Okey, nak cerita tak boleh? Kerana ia amrun zauki, zaukiyun. Apa makna amrun zauki? Pekerjaan yang bangsa rasa. Seseorang saja yang merasai. Betul tak? Tadi saya kata kalau polis duduk depan kita, kalau kita tak ada salah apa, kita ada rasa gabrah tak? Tak ada apa. Bagi angkat tangan dia tu, okey. Saya yang salah kan? Tapi kalau kita yang bersalah, ada rasa tak? Sebab apa ada rasa? Kita kenai. Nah, ini jangan, kalau kita silap, ditangkap kita. Betul tak? Ha, itu cara dia. Jadi mana dia rasa ni, mana kita, bila kita mengenal, otomatik akan rasa dalam hati kita. Bila mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, timbul kerinduan, timbul rasa haibah. Haibah memandang kebesaran Allah Taala, timbul rasa kerdil kita, timbul rasa dhaif, rasa fakir, rasa lemah, rasa segala-gala dia. Sebab apa? Yang kuat, yang kaya, yang hebat itu semua Allah. Yang kita, yang fakir, yang dhaif, yang lemah, yang segala-gala dia. Rasa tak dalam diri kita? Walaupun kita ni duduk orang kaya, duit banyak, tapi kalau Allah Ta'ala kata, hari ni aku ambil harta kamu semua, sekupang tak ada tinggal. Ada apa lagi tinggal kita? Tak ada. Dhaif. Terlampau dhaif kita ni. Itu orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia merasai. Kalau kita iman pak turut, iman pak turut payah. Kan? Ikut dia. Orang korban kita korban, orang taraweh kita taraweh, orang jamaah kita jamaah, tapi kita pun tak kenal Tuhan. Mana rasa dalam diri kita tak ada. Ingatan dalam diri, dalam hati kita kepada Allah Ta'ala tu kurang. Kerinduan kita kepada Allah Ta'ala tu tak ada. Sebab apa kerinduan? Orang tak kenal macam mana nak rindu? Tapi kalau dah kenal, ada rindu tak? Kita kenal tak anak kita? Anak kita bukan depan mata kita, rindu tak kita? Anakku makan apa hari ini? Oh, anak aku sehat ke anakku? Kan, betul tak? Sebab kita kenal, itu anak kita. Tapi kalau orang lain, tak ada rasa dalam hati saya. Ya, kalau diselisih dengan kita itu, mungkin kita, oh ni, cukup. Tapi kita balik ya, kerana kita tak ingat lah. Sebab bukan anak kita. Ha. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni mana kenal Allah Taala ni mana dengan rasa. Dan lagi manakala merasa zauk seseorang, mana merasai seseorang, akan tajalli zat itu padanya, tajalli zat Allah Taala. Kan? Allah Taala menyatakan kebesaran zat dia. Macam mana kebesaran zat Allah Subhanahu Wa Taala? Dia bukan nanti macam Allah Taala tak boleh. Ma yakhturu bibalika Allahu mukhalifun lidzalika. Apa yang terlintas di hati kamu Allah Taala menyalahi. Itu Nabi Musa alaihi salam bila dia minta, ya Allah, kaum-kaum aku nak melihat kamu, ya Allah. Allah Taala kata boleh. Ha, tengok di bukit. Pak ini staqarra makanahu fasau patarani. Pak ini staqarra makanahu. Maka jikalau bukit itu tetap pada tempat dia, fasau patarani. Apa mana? Ini semua kinayah-kinayah. Jadi tajalli tadi mana Allah Taala nak menyatakan zat, Allah Taala nyatakan di bukit. Bukit tak mampu nak menerima tajalli zat Allah Subhanahu Wa Taala, runtuh. Fa kharra Musa sa'iqa. Maka tersungkur Musa hal keadaan dia sujud sa'iqa. Mana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terjemah lughah, sa'iqa pengsan. Tapi bagi orang yang makrifat kepada Allah Taala, Allah Taala tajallikan, orang panggil tajallikan kebesaran zat dia, apa yang dipandang oleh Nabi Musa alaihi salam, tajalli zat Allah Taala pada bukit. Itu lambang orang-orang arif billah, lambang di bukit kan, lambang tiga segi. Lambang tiga segi ni. Hadis itu ada berlaku tajalli zat, hanya orang yang Allah Taala bukakan jalan dia akan merasai. Tu dalam Quran tu kinayah. Bila dah nampak macam tu, Nabi Musa berlaku tajalli Allah Ta'ala sujud dari Musa AS, sujud Allah, tak ada apa, langsung aku dah kan,
aku ni tak ada apa dah. Kita ni kalau duduk, kalau apa semua boleh lagi. Boleh lagi nak berlawan kan. Tapi kalau dah sujud, nak berlawan apa saya tanya? Rendah, dhaif, tak ada apa langsung. Ha, yang tu bahasa dia. Ini bagi orang yang Allah Ta'ala bukakan tajalli Allah Ta'ala, tajalli zat Allah Ta'ala. Macam mana cara dia mandang? Ayat tu apa yang Allah Ta'ala buka. Nescaya lenyaplah dia di dalam lautan ahadiyat. Apa makna di dalam lautan? Lenyap diri kita, lenyap seluruh makhluk. Apa makna lenyap? Tak ada ada makhluk ni, lenyap di dalam lautan ahadiyat. Hakikat seluruh makhluk yang kita nampak di sini hanya nak menyatakan Esa Allah Ta'ala, Esa Allah Ta'ala. Itu orang panggil orang yang lenyap di dalam ahadiyat, keesaan Allah Ta'ala. Sebab di makhluk tak ada apa pun kan? Kita pandang kiri, tengok makhluk, pembuktian wujud Allah Ta'ala. Tengok depan, makhluk, pembuktian wujud Allah Ta'ala. Tengok kiri pula, makhluk, pembuktian wujud Allah Ta'ala. Tengok atas, makhluk, pembuktian wujud Allah Ta'ala. Habis mana yang wujudnya makhluk? Makhluk tak ada. Ini orang panggil, panak seluruh makhluk, tenggelamlah orang yang memandang makhluk binasa, hanya cerita wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lenyap di dalam lautan ahadiyat, keesaan Allah Ta'ala. Tajalli zat Allah Ta'ala. Nah, yang ni kalau saya cerita macam ni pun mungkin payah nak faham juga. Dia kena mengaji satu ilmu, dipanggil ilmu apa? Martabat tujuh. Tak ngaji ilmu ni, dia sepatutnya kena ngaji itu dulu. Ini kitab kedua patutnya. Martabat tujuh. Saya kata lenyap di dalam lautan ahadiyat apa? Tak apalah. Saya sebut saya. Kalau ada maka senang saya tunjuk. Okey, saya buat lambang tangan ya. Tiga segi macam ni. Ini lambang ya, ibarat. Martabat pertama ahadiyah. Ha, ahadiyat tadi. Martabat kedua wahdah. Martabat ketiga wahidiyah. Ha, yang lain tu ada lagi tiga empat martabat lagi. Okey, saya nak cerita. Manusia ni bila dia dah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia lenyap. Dia naik naik ke satu martabat. Martabat yang atas sekali, yang tu orang panggil martabat tajalli zat, nama dia. Bukan zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala siapa pun tak tahu, siapa pun tak akan dapat. Tapi martabat yang pertama dalam martabat tujuh tu orang panggil martabat tajalli zat. Hakikat yang berzat itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja, yang lain tak ada. Tu manusia bila kembali-kembali, dia memandang yang ni wujud dah semua ni? Tak wujud. Yang ni bayang-bayang semua ni kenyataan. Kenyataan pembuktian tentang wujudnya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika tu lenyap makhluk, tenggelamlah seseorang di dalam hakikat mana, di dalam ahadiyatnya Allah Ta'ala. Apa mana? Keesaan zat Allah Ta'ala, hakikat yang wujud. Dalam hati kita merasai bahawa yang wujud hanya zat Allah Ta'ala yang sahaja. Faham yang wujud itu sezat Allah Ta'ala. Nak tengok, tengok jangan dicari. Saya kata Allah Ta'ala jangan dicari. Macam elektrik tadi, jangan dicari. Tak jumpa arus elektrik. Betul tak? Roh jangan dicari. Boleh cari roh? Yakin tak ada roh dalam badan kita ni? Ni semua yang hadir di sini. Ni semua ada roh ni. Kalau tidak, tergolek dah kita kat rumah. Tapi siapa biasa nampak roh? Seorang tak biasa nampak roh. Tapi yakin ada tak? Ha, bukti dah ni bergerak ni. Ni boleh bercakap ni. Ini pembuktian tentang wujudnya roh Allah Ta'ala bersama. Jadi makhluk bila dia memandang, kita ni bila memandang kepada makhluk, lenyapnya makhluk tadi ya, di dalam keesaan Allah Ta'ala. Apa makna dalam keesaan Allah Ta'ala? Hakikat makhluk tak wujud pun. Yang wujud zat dia. Habis makhluk ni, ni apa ni? Pembuktian sahaja. Allah Ta'ala bila hari kiamat, Allah Ta'ala tanya limanil mulk yauma idzin. Hari ini kerajaan siapa milik? Milik siapa kerajaan? Al mulku yauma idzin lillah. Kerajaan pada hari ini milik Allah Ta'ala. Mana ada siapa nak kata ni? Ketika tu. Ni sekarang kita hebat. Dalam pejabat kita, kita jadi kepala contoh dia. Oh, kita cakap ikut dia. Dalam kawasan ni kita. Nah. Kita tu ayah dia. Kita bercakap.
Tapi di hari kiamat, tu ayah dia ke mana hala, raja dia ke mana hala, tak ada lah. Hakikatnya kembali kepada sah tak? Zat Allah Ta'ala sahaja. Al-mulku yawma izin lillah. Kerajaan pada hari ini milik bagi Allah Ta'ala. Pada hari ini mana hari kiamat nantilah. Ya sekarang pun milik Allah Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang yang sedar. Kalau kita tak sedar, mana? Kalau kita tak sedar, itu yang orang panggil buta, hidup di atas dunia, memandang kepada makhluk, tetapi masih lagi tak terpandang kepada kebesaran, kehebatan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang panggil buta mata hati. Ma'udzubillah. Nah, kita mengaji biar buka. Jangan nanti Allah Ta'ala cabut nyawa kita dalam keadaan kita ni buta, teraba-raba. Na'udzubillah. Mengkana pihadihi a'ma, bahwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di atas dunia ni buta, di hari akhirat Allah Ta'ala bangkitkan dalam keadaan buta. Bukan buta-buta, buta hati tu. Hati tak nampakkan, tak mengenal Allah Ta'ala, tak nampak keesaan zat Allah Ta'ala, tak nampak keesaan sifat, keesaan asma, keesaan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak nampak. Kan? Punca dia, kita tak mengaji. Punca tak mengaji. Hari kita cerita, macam mana jalan nak mengenal Allah Ta'ala. Okey, lenyaplah dia di dalam lautan ahadiyat. Apa ada ahadiyat? Wujud mutlak Allah Ta'ala. Wujud mutlak. Hakikat yang yang wujud itu Allah. Bukan ada lain. Yang laisa kamislihi syai'un. Apa mana laisa kamislihi syai'un? Tiada seumpama Allah Ta'ala itu sesuatu. Mana tak ada sesuatu pun seumpama Allah Ta'ala. Tak ada. Bayang-bayang tu pembuktian. Dia tak seumpama. Tengok bayang-bayang kita ada mata. Tengok bayang-bayang kita ada telinga. Ada sifat pendengar tak? Dia hanya pembuktian wujudnya tuan bayang. Dia bukan serupa. Tengok kalau bayang kita waktu pagi ke? Panjang bayang kita. Betul tak? Sebab cahaya matahari rendah lagi kan? Matahari tu rendah. Jadi bayang panjang tak? Habis badan kita panjang ni jalan badan kita. Tapi bayang-bayang kita panjang tak? Panjang. Itu pembuktian apa dah? Tentang wujudnya matahari. Bayang-bayang tadi wujudnya matahari nak cerita apa dah? Cerita wujudnya kita silap. Jadi matahari itu yang menunjukkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala makhluk ni sebagai pembuktian nak tentang kewujudan dia. Maka tengok balik, maka tiada melihat ia akan amal dirinya. Orang yang bila Allah Taala bukakan tajalli zat Allah Subhanahu wa taala, dia tak memandang kepada amal diri dan amalan orang yang lain, apa mana kerja orang apa semua, dia tak terpandanglah. Kenapa? Hakikat yang dia pandang itu semua kenyataan zat Allah Taala. Kalau kita mengaji dalam kitab Ad-Durun Nafis, ada disebutkan Allah Taala maujud pada tiap-tiap zarratul maujud. Allah Taala wujud pada tiap-tiap zarratul maujud. Macam mana Allah Taala wujud? Nampak ke Allah Ta'ala kat sini? Nampak tak Allah Ta'ala? Nampak. Bukan nampak Allah Ta'ala seketul hidup di sini. Ni. Boleh terlepas tak daripada takdir Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala. Kitab ni contoh dia. Mana boleh nak ada sendiri kitab ni? Oh, dia kata orang cetak. Orang tu siapa yang menggerakkan tangan dia? Siapa yang menggerakkan hati dia nak bentuk benda jadi macam ni? Ada tak satu benda yang terlepas daripada takdir Allah Ta'ala? Mana ada. Kalau macam Tuhan ni pandangan orang-orang sufi dengan pandangan syuhud, dia memandang Allah Ta'ala pada tiap-tiap zarrah halus benda-benda ni, semua nyata yakin kata Allahu, Allahu. Pandang kipas reti wujud Allah, pandang lantai reti wujud Allah, pandang lampu reti kata wujudnya Allah. Pandang apa lagi? Semua. Semua. Tapi jangan cari Allah Ta'ala tu. Okay? Maka tidak melihat ia akan amal. Ketika tu yang kita sembahyang tadi tu, siapa yang menggerakkan tubuh badan kita rokok, sujud, apa semua? Bukan kita. Kalau bukan izin Allah Ta'ala, siapa kita nak sembahyang ni? Kita tak mampu. Dia tak pandang dah. Orang lain, amalan orang lain dia tak terpandang. Macam mana? Orang nak pukul dia. Apa sedia dia datang dah Allah Ta'ala yang menentukan orang ni nak pukul dia. Tengoklah macam mana.
pukulan tidak sampai, saya bergerak ke ataupun saya biarkan pukulan tidak sampai ke saya. Itu semua kerja Allah Ta'ala. Betul tak? Dia terpandang kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa juga? Hatta perbuatan orang lain. Orang macam ni, dia tak heran lah. Dia tak heran. Sebab apa? Segala yang berlaku itu semua kenyataan, kenyataan perbuatan, kenyataan sifat, asma dan zat Allah Ta'ala sahaja. Bukan orang lain. Itu hidup orang yang mengenal Allah Ta'ala tenang. Tak ada rasa nak marah sangat. Kadang-kadang kalau marah kerana Allah Ta'ala boleh. Sebab mempermainkan agama. Tapi kalau saja-saja nak marah, nak tunjuk bengis je kita ni, perlu apa saya nak tanya? Perlu apa? Hebat sangat ke kita? Nak tunjuk kasar sangat kita kan? Hebat sangat ke? Allah Ta'ala bagi lumpuh kita? Tak ada apa pun. Yang kata hebat pukul orang, kaki naik sampai kepala orang kata, contoh. Tak ada pun. Sebab itu kita tak pandang apa pun. Hidup ni jalan ya. Bagi saya, hidup ni hadap. Hadap macam mana? Kerana takdir kita sudah ada pada sedia kala lagi. Di azali itu sudah ada lah. Jangan kecewa dalam hidup. Kalau hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita macam ni, kehidupan kita macam tu, macam tu. Macam inilah kehidupan aku yang Allah Ta'ala takdirkan supaya nak kenal Allah Ta'ala. Lepas itu macam mana? Oh, Allah Ta'ala takdirkan aku susah. Kalau hari ini ada rezeki aku, mungkin Allah Ta'ala gerakkan, aku hari ini keluar bekerja. Kan? Kalau bekerja hari ini dapatlah rezeki dah. Mungkin. Atau Allah Ta'ala tak bagi. PKP sekali lagi. Contoh dia. Duduklah kita dalam rumah. Nak bergerak ke mana? Allah Ta'ala tahan. Allah Ta'ala bernama Al-Mani' yang menegah. Nak hebat macam mana kan? Kalau dah Tuhan yang bernama Mani' kita dah mandang kuman ya. Tapi bagi orang yang kenai, di situ dia terpandang asma Allah Ta'ala bernama Al-Mani', Tuhan yang menegah. Tak boleh nak buat apa. Ini orang-orang yang mengenal Tuhan, dia bukan mengenal dia nak hukum. Dia mengenal Rasulullah, kehebatan, kebesaran Allah Ta'ala itu terpandang dalam apa juga sudut. Tak kisahlah bentuk macam mana. Walaupun kehinaan. Hina. Macam mana kehinaan? Orang maki kita. Siapa yang bernama Al-Muzil? Al-Muzil, Muzil. Allah Ta'ala. Apa makna Al-Muzil? Yang menghinakan. Kan? Yang merendahkan. Habis bila kita nampak orang hina kita di hati kita, ya kadang kita marah, syariat dia marah lah kan? Marah. Tapi bagi kita yang tauhid, dia nak marah secara mana? Ya? Pandang balik. Oh, inilah kenyataan kamu yang bernama Al-Muzil, ya Allah. Hari ini nyata orang maki aku. Nak kata apa? Di hati dia terpandang tak? Allahu ketika itu. Allahu. Yang ini. Bukan kita nak tunjuk kita hebat. Tak ada hebat lah. Hujung-hujung mati kita ni. Mati. Tak ada apa pun. Tapi syariat dia tetap bawa lah cara syariat dia. Jangan pula kita terlanggar syariat. Oh, semua Allah dia kata. Lah ni bekerja pun tak mau. Semua Allah. Pegang tasbih apa semua. Kalau macam tu tak payah makan apa semua lah. Jangan makan, jangan minum, jangan tidur. Semua Allah. Masalah pula nanti. Apa itu syariat dengan hakikat. Dia sama-sama. Sama seiring naik. Itu yang diajar oleh para ulama. Dan tiada membangsa ia akan darinya sesuatu jua pun. Tak ada, kita tak menisbahkan kepada diri kita. Dan berpaling ia kepada segala ibadat dan kepada segala maqam. Apa maksud berpaling daripada segala ibadat? Bukan tak buat amal ibadat, tak pandang bahawa ibadat itu dia yang melakukan, bahawa amal ibadat yang bergerak hakikat dia kenyataan perbuatan Allah Ta'ala. Siapa yang sembahyang? Mamat yang sembahyang. Hakikat dia kenyataan bagi nama Allah Ta'ala. Dalam sembahyang ada kita mendengar rukun qawli. Kan? Mata melihat dalam sembahyang. Hakikat dia yang bersifat melihat, yang bersifat mendengar. Contoh dia, itu Allah Ta'ala, bukan kita. Bagi orang yang mengenal Allah Ta'ala, cara dia berfikir macam tu. Bukan kita pandang, atau pukul 4 pagi dah masuk ke surau ni, dia kata. Buat tahajud. Nampak jemaah tak subuh dia kata. Boy, hebatnya dia. Kalau orang arif billah, dia tak di situ bercakap. Orang yang tak kenal Tuhan, dia merasa amal ibadat aku banyak. Dia tak perlu ya. Nafas, satu nafas orang yang syuhud kepada Allah Ta'ala bersamaan 1000 tahun. 1000 tahun nafas orang yang melakukan amal ibadat. Letih.
Tapi bukan saya melemahkan semangat nak beramal ibadat. Siapa yang dah qiyamul lail, siapa dah buat jenis pukul 4, pukul 5 pagi dah sampai ke surau ni, silakan teruskan. Cuma maksud saya ni, nak tegur jangan rasa, ni orang hebat ni. Nak tegur tu ya. Bukan nak melemahkan, jangan buat. Saya bukan suruh kata jangan buat. Tiada kata, jangan berpaling. Maksud kata berpaling ni, terpandang. Kan kiasan. Kiasan Nabi Lut kan, bila dia nak keluar kampung malam tu, dia kata, kamu keluar kampung malam ni, esok bumi ni akan bumi Sodom ni akan dibinasakan. Dan bila kamu keluar, jangan berpaling dah ke belakang, melainkan yang akan berpaling kamu, wahai Lut. Berpalinglah isteri dia. Berpaling sangkut tak? Sangkut. Yang dibinasakan. Itu yang maksud kata, bila kita berpaling terpandang kepada, ni aku buat amal ibadat. Ketika itu sangkut. Tapi kalau kita memandang Allah, kita bergerak sembahyang atau tak sembahyang, Allah yang mengizinkan aku melakukan kurnianmu ya Allah, hari ini dapat sembahyang, alhamdulillah syukur aku ya Allah, kamu terima aku, kamu pilih aku ya Allah, hadir mengaji hari ini, alhamdulillah ya Allah, masya Allah. Hayang tu yang kita nak, bukan kita pandang apa rumah dekat main mengaji pun tak boleh, contoh. Ha, kita pelekeh orang pula apa? Allah Ta'ala bukan suruh ajar macam tu. Kita bukan suruh menghukum orang. Kehidupan ni Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia. Tapi dah kita ilmu tak ada, kurnian Allah Ta'ala tak sampai. Sebab itu kita orang tu macam ni, orang ni macam ni. Dah kita suka menghukum tak? Na'udzubillah. Kita suka menghukum. Sebenarnya Allah Ta'ala bukan suruh kita menghukum. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala yang sebaik-baik menghukum? Ahkamil hakimin. Allah Ta'ala lah. Bukan kita. Kita ni disuruh syuhud, pandang, reti bahawa yang dia tu wujud, yang dia tu bersifat, segala-gala adalah. Macam saya cerita tadi, tiada terpandang kepada segala ibadat dan kepada segala maqam. Maqam ni orang panggil, dia ada nanti kalau kita mengaji dan kita-kita lain, dia martabat maqam, martabat hal, martabat istiqamah. Maqam ni ibarat stesen-stesen saja. Kan, permulaan, bukan stesen, permulaan perjalanan. Berjalan, ada maqam-maqam yang tertentu nanti. Dia syok sendiri dah kalau rasa dia rajin beramal ibadat. Saya ada kata sehari duha, tahajud, hajat, witir, taubat, tasbih. Ini berapa jenis sembahyang lah. Ini waktu malam saja ustaz ada kata. Sunat qabliyah subuh-subuh lagi. Kemudian subuh, lepas tu isyrak, duha. Panjang lah cerita. Itu baru sembahyang ustaz. Ini amalan lain lagi ni. Susah tu. Jadi kalau terpandang macam tu, susah. Tapi buat tak? Kalau boleh buat, buat, silakan. Itu yang terbaik saya kata. Kalau Allah Ta'ala izinkan kita buat, buat. Jangan tak buat. Di situ Allah Ta'ala angkat maqam kita. Allah Ta'ala letakkan satu maqam kepada kita. Okey. Jadi makna tiada terpandang kepada maqam. Jangan pandang pada maqam. Sangkut kita dalam perjalanan kita. Dan tiada mengetahui ia akan sebab yang memperoleh akan dia. Memperoleh akan dia apa dah? Maqam ke, apa ke, amal ibadat. Hakikat hanya terpandang wujudnya Allah. Apa mana terpandang wujudnya Allah? Reti apa segala yang berlaku-berlaku tu semua nak cerita wujudnya zat Allah tak? Zat Allah Ta'ala sahaja, bukan ada lain. Okay. Kerana bahawasanya maqam ini maqam ghaib, ia daripada memandang wujudnya. Jangan pandang wujud kita ke wujud makhluk. Kalau kita pandang wujud kita, lenyaplah wujudnya Allah. Kalau kita pandang wujudnya cawan ni, lenyaplah wujudnya Allah. Tapi kalau kita memandang cawan ni sebagai pembuktian tentang wujudnya Allah Ta'ala, bermakna cawannya ada tak? Cawan ni pun tak ada. Hakikat yang wujud Allah Ta'ala sahaja. Yang ni apa pula? Yang ni pembuktian sahaja, membuktikan wujudnya Khalik, pencipta dia. Kita nak faham macam tu. Kita nak pegangnya, kita nak rasai macam saya sebut tadi. Itu yang kata-kata, kalau kita terpandang kepada cawan,
Tak ada kata wujudnya Allah. Tapi kena pandang tak? Kena pandang juga supaya apa? Sebab cawan ni sebagai pembuktian wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ni panaklah cawan, hapus cawan tadi. Ghaiblah cawan ni. Bukan ghaib cawan tu tak ada, kalau di depan saya, di depan saya lah. Ghaib ni mana? Pada mata hati kita. Ghaib pada mata hati, nyata dah wujudnya Allah Taala ketika ni pada mata hati kita. Kalau kita ghaibkan cawan. Tapi nak reti ke, kena pandang juga mula-mula tu. Lepas tu kita ghaibkan. Ini orang panggil, naiklah martabat tajalli seseorang kepada tajalli zat. Dengan memandang kepada wujudnya, daripada memandang wujudnya, dengan sebab memandang wujud mutlak, wujud Allah Ta'ala, yang mendirikan dengan dia akan wujudnya. Apa makna mendirikan? Allah Ta'ala yang menjadikan benda ni, cawan ni. Dia kata ni kilang buat ni. Habis kilang pun siapa yang menggerakkan? Kalau mesin, siapa yang menggerakkan mesin tu? Nak bagi rasa kehendak, nak buat bentuk macam ni, umpama dia. Siapa? Semua cerita Allah Ta'ala. Mana ada lain? Kan? Ada selain daripada Allah Ta'ala? Kalau macam tu, ada satu benda yang bukan Allah Ta'ala buat? Mana buat mai saya? Yang benda yang bukan Allah Ta'ala buat? Mana ada? Ya? Pusinglah ke mana hala pun. Semua hakikat adalah laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan kerana kamu ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Allah Taala zahirkan Nur Muhammad. Ibarat bila Allah Taala zahir mana? Ibarat kalau saya ambil biji getah, saya tanam getah, biji getah akan zahirlah batang, dahan, ranting, daun, bunga, biji. Hakikat dia semua keseluruhan tadi nak cerita wujudnya biji ke biji getah. Pandang pula keseluruhan pokok daripada pucuk sampai ke akar dia. Nak cerita pokok siapa dia? Kalau saya yang tanam biji getah tersebut, pokok getah tu pokok saya lah. Jadi getah tu wujud tak? Getah tu tak wujud pun. Getah tu nak cerita tuan bagi getah tadi lah. Nak cerita bahawa pokok getah tu ada tuannya. Begitu juga makhluk. Makhluk ni ada tuannya tak? Pulang balik. Jadi makhluk tu tak wujud pun. Bandingan dia. Nak terangkan supaya kita dapat berfikir cara mudah. Again. Yang mendirikan. Masya-Allah. Belum ya? Masya-Allah kita berhenti. Kerana bahawasanya tajallizat. Tajallizat, tahu tajalli? Kalau saya bubuh air batu dalam ni. Basah tak keluar ni? Basah kan? Habis basah kat luar ni, adakah air yang dari dalam ni keluar? Tak. Tapi basah ni sebagai pembuktian ada ketul ais duduk dalam cawan. Dia bukan air yang duduk dalam cawan jadi keluar jadi basah keliling. Tak. Kalau air setakat tu ya dia duduk dalam tu. Dia tak akan berubah. Tapi mesti basah kat luar ni. Jadi basah ni sebagai pembuktian sahaja wujudnya air. Begitu juga makhluk kita bukan Allah. Tapi kita ni sebagai pembuktian tentang wujudnya. Jadi seluruh makhluk ni lah tajalli Allah Ta'ala. Tajalli zatnya Allah Ta'ala. Ya, bahawasanya tajalli zat itu menghabisi pandangan akan wujud al-haq yang satu. Maksudnya menghabisi pandangan. Seluruh makhluk jadi tak wujud. Sebab apa? Sebab seluruh makhluk sebagai kenyataan pembuktian tentang wujudnya dia sahaja. Lenyap tak makhluk? Lenyap pada mata hati. Lenyap makhluk, yakin wujudnya Allah Ta'ala yang sah. Kalau dah sampai kepada martabat ni, berlakulah tajalli zat atas seseorang. Tajalli zat tu dah ada dah pada seseorang tadi. Jadi yang kita nampak ni, segi zuhir dia menipu, tapi batin dia macam Hikam Belajar ni di pondok pengajaran. Macam mana batin dan pengajaran? Bagi orang yang memandang dengan batin seluruh makhluk sebagai pembuktian wujud Allah Ta'ala tak? Tapi pada pandangan zuhir mata ni semua penipu. Ni dinding ke apa ke, pokok ke, semua tipu. Tipu macam mana? Kalau di situ kita terpandang, oh pokok aku jaga semua. Oh ni kereta aku, kereta baru. Sayang. Terhenti tak atas kereta tadi? Terhenti ya. Ayang tu kita tak mau. Penipu tak nama dia? Lama-lama jadi bokok tak? Lama-lama rosak tak? Sayang, benda baru sayang lah. Tapi jangan sampai kita
sampai terdinding terus. Yang itu kita tak mau. Nah, ini ilmu kita nak belajar ini supaya dapat kita nak mengenal. Maka dengan sebab yang demikian itu, hilanglah akal pada yang lain. Apa makna hilanglah pengertian akal kepada yang lain? Yang lain itu tak terpandang, yang terpandang hanya wujudnya Allah Ta'ala. Sebab itu Bilal bin Rabah ketika diletakkan di atas panas, atas panas, lepas itu ditindih batu, apa mulut dia keluar? Ahad, ahad. Betul tak? Ahad, ahad. Ahad itu martabat tajari zatan. Dia hanya memandang hang orang kafir pun, yang hang bergerak, tangan hang mengangkat letak atas batu di badan aku ni pun, itu kenyataan hang pun kenyataan kenyataan zat Allah Subhanahu wa taala. Lenyap pandangan dia kepada orang kafir yang menyakiti dia, lenyap pandangan dia kepada batu yang yang berada di atas dada dia, di mulut dia terbit ahad, 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 ahad. Hayang tu bila Allah Taala buka kan, itu baru sebenar. Faham? Kalau tidak kita aduh 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 sakit. Kenapa aduh? Bak pandang kepada, geramnya kalau aku boleh buat aku rimbuk dah kata. Buat tak boleh nak buat ya kita, kita aduh-aduh jelah depa buat kita. Tapi kalau dia terpandang kepada Allah Ahad jelah. Nak kata apa? Orang tadi bergerak tangan dia pun hakikatnya siapa yang menggerakkan? Dia angkat batu dia rembah atas badan Bilal tu siapa yang bagi izin? Semua Allah. Jadi yang di dia ni hapus, makhluk tu hapus pada pandangan dia. Hilanglah akal pada yang lain dan terbanglah ia dengan sebab sangat tajalli nur yang dipandang. Ah, terbang, terbang tu hilang, ghaib. Dah nama terbang, ghaib. Ghaib apa dah? Ghaib pandangan makhluk nyata wujudnya Allah Taala dan tidak hampir berpegang dengan syariat. Orang macam ni maka dengan sebab yang demikian itu hilanglah. Kita kena cerita panjang nanti. Saya ingat sesuai. Maka dengan sebab demikian itu hilanglah akal pada yang lainnya. Kita berhenti situ. Eh? Ada soalan? Kalau ada persoalan, boleh tanya. Tak ada. Okay, jadi sebelum saya nak tutup pengajian, saya nak umumkan sikit. Yang ini kitab di tangan saya, satu kitab yang bernama Dalailul Khairat. Nama dia Dalailul Khairat, atas usaha Pak Angah juga ni ya. Terbitnya kita ni atas usaha Pak Angah dengan Syarwan. Banyak lagi lah mana yang terlibat. Jadi insyaAllah pada 6 hari bulan 9 nanti di madrasah saya akan buat pengijazahan. Ijazahan selawat Dalailul Khairat ni. Ini yang saya bawa, selawat Dalailul Khairat ni. Jadi siapa-siapa yang ingin memiliki kitab Dalailul Khairat serta ijazah sekali, boleh simpanlah kitab ni. Mana satu kitab harga sekali ijazah harga 70. Ini atas nama sumbangan madrasah. Saya nak cari dana madrasah juga, bukan kan untuk sambil-sambil mana kita bagi ijazah beramal, Tuhan pun membantu madrasah. Okey. Jadi ijazah dia 8 hari ini. 8 hari berturut-turut. Masya-Allah selawatnya luar biasa eh. Kalau kita beramal mudah-mudahan kita ni tak dapat memandang Rasulullah sekarang ni. Tak dapat memandang Rasulullah. Tapi mudah-mudahan Allah Taala bukakan di hujung hayat kita nanti dapat kita memandang Rasulullah dengan kita berselawat. Wajib syafa'ah di hari akhirat nanti dengan kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ini semua selawat, bukan amalan nak kaya, nak hebat, tak ada. Semua amalan selawat, terbuka pintu makrifat insyaAllah. Jadi selawat ini karangan siapa? Karangan Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Dia karang kitab ni setelah bila dia pergi musafir, dia nak pergi nak jumpa satu telaga, nak ambil air, baldi tak ada. Tiba-tiba budak datang, budak ludah. Ludah, air naik sampai ke atas, ambil wuduk terus, ambil wuduk. Dia terkejut tengok budak, ya Allah. Dia tanya budak ni,
Hang ni dapat kelebihan ni daripada mana, dia kata. Dia kata dengan memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad, dia kata. Tuan ni siapa pula? Saya Syekh Al-Jazuli, Abi Abdullah Muhammad Sulaiman Al-Jazuli. Masya Allah, dia kata, wahai Syekh Sulaiman, kamu ni di tempat kami, kalau kemarau, kami bertawassul dengan nama kamu. Tapi dia nak tarik air naik ke atas pun tak boleh. Budak ludah sekali boleh. Habis amana Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuri ini malu bila berlaku macam ini. Dia berazam selepas pada itu nak mengarang satu kitab selawat supaya dapat diamalkan. Ini satu dunia yang orang beramal ya. Cuma di Malaysia agak kurang. Di Indonesia banyak. Di petani, guru saya pun bawa, salah seorang guru saya, Bapak Sarah, pengamal dari Al-Khairat. Jadi mana dia mengarang kitab dari Al-Khairat ini selama 16 tahun. Sekarang dah terhimpun dah. Dengan doa-doa lengkap dalam ini. InsyaAllah, jadi kalau kita nak cerita panjang pun lewat dah ya. Jadi siapa-siapa yang nak memiliki, boleh berurusan dengan Pak Lam atau Pak Ngah. Dalam van saya pun ada, dalam kereta saya pun ada kitab ni. Boleh, tapi satu kitab harga 70. Ataupun kalau ke depan, pengajian ke depan ke, boleh pesan dengan Pak jamaah sini pun ramai ni. Ada yang turun kan, turun ke pondok kadang tu mengaji. Pak Ngah ha? Tapi sebuah 70, bagi nama dan nombor telefon insyaAllah. Ya insyaAllah. Ini sebagai pengumuman. Jadi hari ijazah pada 6 hari bulan 9 malam pukul 9 suku selama 8 malam berturut-turut. Dia tak ada putus. Bagaimana saya ambil ijazah macam tu, macam tu juga saya ijazahkan ke orang lain insyaAllah. Jadi setakat tu yang dapat apa saya sampaikan, yang mana benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, saya mohon kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma tah alaina kutubul arifin bi hikmatika wa insyirah alaina rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Wa nas'aluka 'ilman khaifin innabatal mukhbitina tabata sadiqan syukran sabirin. Wa nas'aluka bi nuri wajhika alladhi malaka na'rashika tazra'a fi qulubina ma'rifata hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik kama yanbaghi an tu'rafa bi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin.